baik pertanyaan selanjutnya dari Anindita di grup Ahwat 34, Ustadz saya dengar jika membeli barang barang emas itu harus tunai. Nah bagaimana jika kita membeli barang di toko online tapi barang tersebut tidak ada emasnya? hanya warna emasnya saja Ustaz yang berwarna emas apakah boleh jika kita membelinya secara online bukan emas berarti yang dibeli kalau bukan emas yang dibeli nggak ada masalah warna emas itu bukan emas iya tapi kalau misalnya ada emasnya atau emas yang dia beli nah itu dia harus tunai tidak boleh dia beli secara online iya kecuali kalau dia punya wakil yang menerima di sana. Dia bayar cash wakilnya langsung menerima, itu nggak ada masalah. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Nah, Ustaz barakallah